Jika kita memandang sejarah persepak bolaan nasional, ada cerita membanggakan sekaligus mengharukan dari sebuah kesebelasan. Bak roda yang berputar dari posisi yang semula di atas menuju poros yang paling bawah. Kini poros itu sedikit demi sedikit menuju ke atas lagi. Itulah yang dialami oleh Persik Kediri. Penggemar sepak bola Indonesia awal 2003-an sepertinya mengenal kesebelasan dari Jawa Timur ini. Mereka adalah kesebelasan dari kota kecil yang berjarak 120 km dari Surabaya. Menjadi juara di Indonesia atau di kompetisi Divisi 1 pada tahun 2002 dan promosi ke Divisi Utama pada tahun 2003. Banyak yang menyaksikan macan putih, julukan Persik, dapat berbuat banyak di kompetisi yang dulu bernama Liga Bank Mandiri itu. Nama-nama seperti Bobby Manuel, Wawan Widiantoro, Kusnul Yuli, Ebi Sukore, Haryanto, Musikan, sampai kiper legendaris Wahyudi, dianggap tak mampu membawa Persik bertahan lama di kompetisi tertinggi Indonesia. Mereka bukan lawan yang sepadan bagi Bambang Pamungkas di Persija Jakarta, Ilham Jaya Kusuma di Persita Tangerang, ataupun duet mematikan milik PSM Makassar, Christian Gonzalez dan Oscar Aravena. Liga Bank Mandiri pun dimulai di awal tahun. Kala itu Persik bertandang ke markas Barito Putra pada 12 Januari 2003. Berstatus sebagai tim promosi, Persik sanggup menahan imbang Barito dengan skor 2-2 lewat gol Musikan dan Wawan Widiantoro. Awalan yang bagus untuk tim gurem sekelas Persik saat itu. Pertandingan demi pertandingan dilalui Persik. Sejak awal musim, tak ada yang menyangka Macan Putih bisa menjadi juara, termasuk supporter tuan rumah yang datang ke Brawijaya di pertandingan terakhir melawan Persikota, yang dimenangkan Persik Kediri dengan skor 3-0. Sampai pada akhirnya, klub kebanggaan masyarakat Kediri ini menjuari kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Bahkan pelatih mereka sendiri, Jaya Hartono, tidak percaya kalau kesebelasannya bisa menjadi juara. Kami ini tim kampung, bukan saingan tim besar seperti Persija, PSM, dan Persita, kata Jaya. Stadion Brawijaya sudah penuh sesak sejak beberapa jam sebelum kick-off.
adanya penarikan itu. Yang jelas, selama itu, Iwan juga mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota Kediri untuk periode 2009 sampai 2014. Iwan kalah. Seseorang yang membawa tim Semenjana menjadi tim sepak bola yang ditakuti di Indonesia harus rela tidak dicintai oleh masyarakatnya sendiri lewat jalur demokrasi. Harusnya Iwan tidak takut untuk kalah saat itu, karena membawa Persik melambung tinggi, tapi hasil pemilu wali kota Kediri berkata lain. Meskipun ditunjuk sebagai anggota Exco sejak 2007, Iwan baru saja mengatakan mundurnya pada tahun 2009. Tepatnya setelah laga melawan Persija Jakarta pada 5 Mei 2009. Alasan menjadi Exco merupakan alasan yang masuk akal pada saat itu. Pada periode itu, Persik berubah menjadi tim pesakitan. Ditambah lagi muncul kebijakan dana APBD tidak boleh digunakan lagi untuk membiayai tim sepak bola. Wajar saja, Persik bisa juara 2 kali karena dana APBD yang tak kurang-kurang. Wali kota Kediri saat itu, Haji Ahmad Mahsyud, sangat pro terhadap Persik. Persikmania menyebutnya sebagai bapaknya Macan Putih. Sepeninggal Iwan dan Mahsyud sebagai wali kota, digantikan dengan Samsul Asyar pada saat itu, Persik terseok-seok dan secara bertahap ditinggal para pemain bintangnya. Mereka akhirnya terdegradasi pada tahun 2009, setelah hanya mampu menempati peringkat ke-16. Meski sempat bisa promosi lagi ke divisi tertinggi, Persik dinyatakan tak lolos verifikasi untuk mengikuti Indonesia Super League 2015, sampai pada akhirnya mereka terjun bebas ke divisi 3 pada 2017. Sebuah pukulan telak bagi sang juara 2 kali Liga Indonesia.